Mari kita ceritain bareng-bareng. Cepat banget ceritainnya, walaupun ada banyak batu kepala di sini dan nama-namanya buset ini kayak senior gue semuanya di sini, tapi kayak bikinnya lumayan cepat, agak cukup magical sih pengalaman bikin lagunya. Kemarin kita habis keluar meeting bareng Pak Dokter, Pak Topi, ada Mbak Eda Reza juga, ada Andin waktu itu, Tulus waktu itu juga kita pakai video call ya Mbak Ella ya, dan Mbak Ella juga yang kasih ide untuk kayak rapnya udah semua guru aja, dan akhirnya tuh jadi lagu kayak cuma 30 menit kali Mbak Ella ya, langsung jadi 30 menit, jadi cepet banget sih waktu itu. Banyak banget yang volunteer, Tompi aku bikin video klipnya gitu ya, Reza aku yang bikin arrangementnya, Mas Aziz langsung ikutan, Tulus punya ide buat cover lagunya, semuanya tuh memang hasil kerja barengan dari musisi-musisi. Maksudnya pertimbangannya adalah sebetulnya memang orang-orang yang selama ini sudah bekerja dalam jaringan semua murid, semua guru. Jadi sebetulnya pesta pendidikan ini tahun ketiga, teman-teman, tahun ini sudah mulai dari 2016. Dan musisi-musisi ini bukan orang baru di pendidikan sebetulnya, tapi orang yang memang selama ini sudah bekerja banyak di bidang pendidikan. Ada yang bekerja di bidang guru, ada yang jadi relawan buat keluarga, ada yang khusus pendidikan musik dan sebagainya. Jadi memang...